Baik ya, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kita lanjutkan pelajaran dengan algoritma odd even sort. Dari namanya odd even, ganjil genap. Jadi kita akan mengurutkan suatu array atau data itu secara bergantian. Jadi dari data posisi ganjil diurutkan dengan sebelahnya, setelah itu data posisi genap diurutkan. Begitu seterusnya sampai urut. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, yang pertama algoritmanya adalah periksa apakah data I itu lebih besar daripada I plus 1. Jadi ini kita mau mengurutkan data secara ascending atau dari kecil ke besar. Jadi periksa apakah data I itu lebih besar daripada data I plus 1. Jadi data yang di sebelahnya ya. Jika iya, maka ditukar atau di swap ya. Jadi data I itu isinya data I plus 1, data I plus 1 isinya data I, itu ditukar. Jika tidak, maka lanjutkan I-nya sama dengan I plus 2. Jadi nilai I itu loncat 22. Nah, untuk yang kedua, itu I-nya diulang-ulang. Diulang-ulang untuk nilai I ganjil. Jadi 1, 3, 5, begitu seterusnya. Itu diulangi sampai selesai. Kemudian, diulangi langkah 1 ini untuk I genap. Jadi I-nya untuk 2, 4, 6, itu sampai selesai. Nah, ini tadi langkah 1 sampai 3 itu diulangi terus sampai datanya urut. Nah, berapa kali iterasi itu tergantung datanya ya. Jadi tidak pasti. Tapi maksimum itu kemungkinan terjelek itu iterasinya sampai sejumlah data. Jadi misalkan datanya 10, maksimum 10 kali. Itu maksimum. Tapi rata-rata kurang dari itu. Jadi maksimum itu kemungkinan terjelek. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan dengan contoh. Oke. Iterasi ke 0, contohnya ya, saya punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 data. Jadi 8, 6, 0, 5, 9, 4, 2, 7, 1, dan 3. Nah, ini kita cek untuk posisi ganjil. Berarti 1, jadi data 1 dan data 2 dicek. Terus data 3 dan 5, 7 dan 8. Kemudian ini ya, 1, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kita cek. Dari sini akan keluar, misalkan iterasi untuk ganjil, saya kasih nama ganjil. Jadi ganjil 1, itu hasilnya ini. 8 dan 6, karena 8 lebih besar, ditukar. Jadi 6, 8. 0, 5, karena tetap, berarti tidak berubah. Kemudian 9, 4, ini posisinya terbalik,
maka dibalik 49. 27 tetap. 13 tetap. Nah, ini hasil untuk iterasi pertama, itu yaitu menukar posisi ganjil. Setelah itu, kita lanjutkan dengan menukar posisi genap, yaitu ini ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ada lebih, ya sudah, tidak usah ditukar, tidak apa-apa, biarin saja ini. Nah, hasilnya ini saya kasih nama genap, artinya genap ini yang ditukar posisi genap. Sedangkan 1, 2 ini iterasinya, iterasi 0, iterasi 1, iterasi 2. Hasilnya ini 6 tetap. 8 dan 0, karena lebih besar 8, ditukar. 5 dan 4, karena lebih besar 5, ditukar. 9 dan 2, lebih besar 9, ditukar. 7, 1, lebih besar 7, ditukar. Hasilnya seperti ini. Setelah genap, diulang. Diulang lagi posisi ganjil. Begitu seterusnya, ditukar-tukar. Jadi ini ditukar antara, ini tadi kan hasilnya ini ya, posisi ganjil lagi. 60, 84, 52, 91, 73. Ini ditukar. Nah, ditukar, ini nanti keluar ganjil. Jadi hasil dari pertukaran posisi data ganjil untuk iterasi ketiga yaitu, nah ini 6 dan 0, nah, karena posisinya terbalik ditukar 06, 84 karena terbalik ditukar 48, 52 karena terbalik ditukar 25, 91 karena terbalik ditukar 19, 73 karena terbalik ditukar 37. Ini tadi pertukaran, hasil pertukaran posisi ganjil. Nah, selanjutnya ditukar lagi untuk posisi genap. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi hasil pertukarannya saya lanjut. Nah, ini yang tadi ya. Hasil sebelumnya ganjil 3 itu seperti ini. Hasil dari pertukaran ganjil adalah ya ini genap ya. Sekarang sorry. Maksud saya hasil dari pertukaran genap adalah, nah, seperti ini. 0-nya tetap. 6 dan 4 karena lebih besar 6 ditukar. 8 dan 2 karena lebih besar 8 ditukar. 5 dan 1 lebih besar 5 ditukar. 9 3 lebih besar 9 ditukar. Jadi ini posisi pertukaran, hasil pertukaran posisi genap pada iterasi 4. Nah, setelah ditukar posisi genap, tukar lagi dengan posisi ganjil. Nah, jadi ditukar lagi seperti ini. Hasilnya, nah ini ganjil, itu pada iterasi ke-5. Nah, di sini hasilnya adalah seperti ini. 0 dan 4 ini tetap karena posisinya sudah pas ya. 6 2 karena lebih besar 6 ditukar. 8 1 karena lebih besar 8 ditukar. 5 3 karena lebih besar 5 ditukar. 9 7
karena lebih besar 9 ditukar. Hasilnya seperti ini. Oke. Ini tadi pertukaran posisi ganjil. Hasilnya ini ya. Nah, setelah ditukar posisi ganjil, diulangi dengan pertukaran posisi genap. Nah, ini posisi genap. Setelah ganjil, hasilnya posisi genap pada iterasi ke-6. Nah, yaitu seperti ini. 0 tetap. Kemudian 42 ini posisinya terbalik dirubah jadi 24. 61 karena terbalik diganti 16. 83 karena terbalik diganti 38. 57 ini tetap karena sudah betul posisinya. Setelah pertukaran posisi genap, dilanjutkan dengan pertukaran posisi ganjil. Nah, seperti ini ya. Pertukaran mulai 1, 3, 5, 7, dan 9. Ini hasilnya, oke, ini ya tadi ditukar. Hasil pertukaran, ini jadi ganjil. Pada iterasi ke-7, hasilnya adalah sebagai berikut. 0 dan 2, posisinya sudah tepat, berarti tidak berubah. 41, karena posisinya terbalik, dibalik menjadi 14. 63, karena lebih besar 6, maka dibalik menjadi 36. 85, karena 5 lebih kecil, dibalik menjadi 58. 79, ini posisinya sudah tepat, karena 7 lebih kecil daripada 9. Nah, ini tadi adalah hasil pertukaran posisi ganjil. Selanjutnya, kita tukar untuk posisi genap. Nah, ini posisi genap. Kita lanjutkan dengan iterasi genap pada iterasi 8. Hasilnya adalah, nah ini sudah urut ya, sudah urut pada iterasi ke-8. Yaitu setelah pertukaran posisi genap, pada iterasi 8. Jadi 0, 2, 1 terbalik menjadi 1, 2. 4, 3 terbalik menjadi 3, 4. 6, 5 terbalik menjadi 5, 6. 8, 7 terbalik menjadi 7, 8. Jadi ini sudah urut. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, itu tadi adalah algoritma OddEven untuk sorting data atau data pengurutan. Oke, sekarang bagaimana programnya jika kita buat di MATLAB. Jadi ini saya jelaskan aja. CLC ini clear ya, clear screen-nya, jadi clear comment window itu CLC. Clear all artinya membersihkan variabel-variabel yang sebelumnya. JML adalah input masukkan jumlah data. Jadi Anda rencana, Anda yang masukkan itu jumlah datanya berapa. Misalkan 10, 15, pokoknya banyak data. Banyak data. Kemudian for A sama dengan 1 sampai jumlah, sampai JML. Berarti A itu diurangi 1, 2, 3, 4 terus sampai JML. Data A artinya data 1, data 2 itu suruhkan input. Input, nah ini ada
kurung kotak. Kurung kotak ini adalah untuk menggabungkan array. Jadi, kurung kotak, kemudian ada dalam tanda apostrof data ke string. Maksudnya ini dicetak persis tulisan data ke string ini. Kemudian digabung, gabungnya pakai koma. Kemudian num to str. Kenapa kok ada num to str? Karena A ini adalah numerik, bukan string. Kalau misalkan tidak ada num to str, itu bisa. Cuman nanti tidak kelihatan. Tidak ada nilai A-nya berapa, itu tidak ada. Karena nilai A-nya masih numerik. Tetapi kalau sudah diberi num to str, akan tampil. Jadi num to str ini untuk menampilkan data A. Jadi ini A sama dengan, nah karena ada tanda apostrof, dicetak persis sama dengan N. N ini menutup for. Kemudian di sini didefinisikan I sama dengan 1. Jadi didefinisikan nilai awal I itu sama dengan 1. Kemudian display atau ini sudah ya. Nah, ini tadi menampilkan sama ya. Jadi kalau yang atas tadi input, ini display menampilkan tulisan data sebelum urut. Itu ditampilkan datanya berapa saja. Itu data acaknya yang Anda masukkan sebelum diurutkan. Nah, data, kalau Anda data tergantung jumlahnya, bukan data 1, 2, otomatis akan mengeluarkan data 1 sampai data JML, sampai data jumlah semua. Ini tadi. Kemudian, for U sama dengan 1 sampai JML. Ini U-nya diulangi 1 sampai jumlah. While I kurang dari JML, selama I-nya kurang dari banyak data, nah ini, jika data I lebih besar daripada data I plus 1, ini tukar data. Jadi, cara menukarkan data, saya pakai variabel tukar. Tukar sama dengan data I. Data I sama dengan data I plus 1. Data I plus 1 sama dengan tukar. Nah, ini N. N untuk nutup if. Jadi, ini proses untuk menukar data jika data I lebih besar daripada data I plus 1. Nah, kemudian I-nya naik. I-nya naik 2-2. Jadi, ini pertama I-nya kan 1. Berarti ini tadi I-nya 1. Kemudian tambah 2, 3. Tambah 2, 5, 7, 9, 11, 13, gitu seterusnya sampai jumlah datanya terlewati gitu ya. Nah, ini setelah selesai N ini N-nya while dilanjutkan dengan I sama dengan 2. Caranya persis sama dengan yang sebelumnya. Hanya I-nya mulai 2. Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Itu ya. Itu untuk I yang genap. Kalau yang ini, I yang ganjil, ini I yang genap. Setelah itu, selesai. Selesai untuk while. Nah, kemudian kembali I-nya didefinisikan 1. Jadi di sini untuk I yang ganjil, setelah itu I2. Ini untuk I yang genap. Ini diulangi semua. Ini U ya. U ini kan mengulang. U ulang. Ulang dari 1 sampai jumlah data. Begitu. Setelah selesai, ditampilkan display data setelah urut num to string data. Jadi data yang ini itu sebelum diurutkan.
setelah ini adalah data yang sudah diurutkan. Oke, itu sekilas tentang program Put Event Sort di MATLAB. Oke, jadi ini tadi adalah sekilas tentang algoritma Put Event. Kemudian kalau mungkin di MATLAB-nya, jadi ini program tadi kalau dijalankan, nah seperti ini, bentar. Nah ini masukkan jumlah data, misalkan mana ya? Ya, jadi di sini dimasukkan jumlah data, misalkan 5, 5, ini masukkan data ke 1, 6, data ke 2, 3, data ke 3, 7, data ke 4, 4, data ke 5, 9. Nah, itu jadi nanti keluar tampilan data sebelum urut 6, 3, 7, 4, 9. Setelah data setelah urut 3, 4, 6, 7, 9. Oke, itu tadi sekilas tentang algoritma Put Event Sort. Dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.